kita namakan warung makanan halus, soalnya kita menjualnya kan untuk keperluan halus mas, seperti kemenyan, dupa, bunga, dan lain sebagainya. Macam-macam bunganya, ada bunga mawar, bunga kandel, bunga kenanga, bunga pelangi. Katanya juga sering menjadi langganan apa untuk keperluan di keraton ya Bu ya? Iya, untuk abdi dalam keraton biasanya untuk apa itu sesaji-sesaji di keraton itu di dalamnya. Sebentar lagi abdi dalamnya biasanya datang. Setiap malam Jumat mungkin pasti beli bunga di sini. Ya setiap malam Jumat, setiap malam Selasa Kliwon, ya setiap hari Jumat biasa. Untuk harganya Bu, kita ada ukurannya atau? Kita harganya kalau per bungkus, kayak dibungkus itu ada yang sekitar 5.000, ada yang 10.000, tergantung yang permintaan yang beli. Karena sering lewat sini sih, jadi suka lihat, dan ternyata tuh tiap hari buka kan, jadi mempermudah aja kalau mau nyekat atau terkait nama apa jual tempat jual bunga ini kan warung makan halus Mbak. Yeah. Mbak sendiri seperti apa tuh jadi kayak keunikan tersendiri. Terus kalau misalnya mau kemana gitu ditanyain kan jadinya kan jawabnya kayak lucu gitu. Okay. Kalau siapa aja Mbak? Kalau ini beli bunga mawar sama ya sekritilannya gitu buat nyekar. Tapi kalau Mbak sendiri sudah baru kali kan tuh sudah berapa kali beli sih? Udah langganan sih. Langganan. Dari dulu, apalagi kalau mau lebaran itu pas.